Hai Sobat Joni, Juni Uni di sini. Hari ini kita akan membahas AHA, BHA, Clarifying Treatment Toner, Cost Rx. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berharga buat Joni. Jadi toner ini adalah salah satu toner yang bagus banget buat mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kulit terasa halus dan membantu merawat keremajaan kulit. Oke, Cost Rx ini salah satu produk Korea yang brand ambassador-nya adalah Kim So Hyun ya. Jadi klaim dari produk ini itu komposisinya, bahannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan produk lain. Tidak mengandung bahan berbahaya, alkohol, paraben, dan sebagainya, dan terbuat dari bahan-bahan yang alami. Meskipun kandungannya ada butylene glycol, tapi itu termasuk natural alkohol. Dan berdasarkan dari analisis dari Cost DNA, setiap bahannya termasuk aman. Toner ini bahan utamanya mengandung willow bark water dan virus malus apple fruit water masing-masing sebanyak 10%. Willow bark water merupakan senyawa yang berfungsi sebagai astringen untuk mengecilkan pori-pori dan menghambat produksi minyak berlebih sehingga sebagai anti-inflamatori yang bisa meredakan jerawat. Sedangkan virus malus apple fruit water hanya berfungsi sebagai fragrance alami aja. Sedangkan itu ada kandungan AHA atau glycolic acid dan BHA betaine salicylate yang masing-masing sebanyak 0,1% aja ya. Jadi AHA dan BHA-nya tuh gak terlalu tinggi banget gitu ya. Makanya dia itu meskipun dibilang exfoliating toner karena ada AHA dan BHA-nya, tapi sangat rendah, jadi aman dan cocok digunakan untuk setiap hari. Untuk packagingnya sendiri bisa kalian lihat ya, dia itu ada sebenarnya ada kardusnya juga ini, cuman Uni nggak tahu kardusnya ada di mana. Dan ini tuh packagingnya plastik ya. Meskipun plastik dia tuh nggak ringkih banget gitu loh. Teksturnya juga cair. Dan menurut Uni ini termasuk yang salah satu travel friendly banget ya, karena size-nya juga nggak gede-gede amat, 150 mili. Terus dia itu ya packagingnya nggak neko-neko ya, plastik biasa dan aman. Ini tuh kenceng loh. Nah, pastinya tuh tebel, bagus gitu. Dan yang paling unik suka adalah semprotannya. Itu semprotannya nggak murahan guys. Jadi ketika disemprotin ke kapas, dia tuh nggak jadi gumpal satu di kapas, tapi bisa menyebar gitu. Itu lucu banget sih. Toner ini udah Uni bilang ya, nggak ada fragrance-nya, jadi nggak ada wangi yang aneh-aneh. Cuman ada kayak wangi sedikit, katanya air apel sih sebenarnya dari klaimnya. Cuman dari Uni pribadi nggak terlalu nyiu sih. Jadi beneran nggak mengganggu sama sekali. Tekstur dari toner ini beneran cair ya. Dan mari kita coba. Langsung Uni taruh di tangan aja. Nah, ini bakalan semprot di tangan. Semprotannya mantap banget ya. Nah, dia teksturnya bener cair. Sebenarnya ada baunya dikit sih, kayak khas kimia gitu. Cost RX banget loh pokoknya wanginya. Dan ketika ditetes ya udah dia meresap dengan sempurna. Ini exfoliate toner ya, jadi kalian bagusnya tuh pakai kapas baru diusap gitu. Tapi bagus juga kok langsung disemprotin ke wajah gitu, nggak masalah. Cuman memang kalau pengen lebih bersih aja itu pakai kapas. Nah, review pribadi dari Uni selama pemakaian ini, Uni tuh nggak merasa wajah jadi kering gitu loh, dan malah merasa lembab meskipun ada kandungan AHA dan BHA-nya ya. Dan bikin kulit juga jadi siap untuk skincare-an selanjutnya gitu. Tetapi jangan merasa banget nih kalau produk ini tuh apa ya, bisa kayak membersihkan dan mengangkat kotoran banget gitu loh, kayak klaimnya meskipun ada AHA dan BHA-nya itu sesungguhnya nggak terlalu ngaruh di komedo Uni gitu. Alasan Uni sebelumnya beli ini itu memang untuk membersihkan kayak exfoliate gitu kan, secara setiap hari yang aman dipakai setiap hari, tapi ternyata juga nggak seampuh itu. Jadi untuk pakai untuk membersihkan komedo, kalau kalian punya komedo yang membandel, Uni itu tetap pakai Cost RX yang satunya, yaitu yang BHA Power Liquid, yang lumayan lebih ada efek bersihnya gitu daripada si ini gitu. Kelebihan toner ini menurut Uni adalah di masalah jerawat yang mau muncul atau yang akan muncul gitu, yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau kalian pakai ini, kalian kasih kapas gitu, terus kalian taruh di muka kalian, itu jerawatnya nggak jadi meradang gitu, kayak mencegah untuk
jerawatnya tuh makin besar. Jadi di situ sih kelebihannya si toner ini. Dan untuk harganya sendiri sebenarnya cukup pricey ya. Di sini harganya 200 ribuan dengan size 150 ml. Kalian bisa beli waktu promo mungkin ya, biar lebih murah. Nah, sekian dulu review dari Uni. Apa yang cocok di Uni belum tentu cocok di kamu. Dan apa yang cocok di kamu belum tentu cocok di Uni. Kalian bisa beli produk ini di Share Injar, Tokopedia, dan Shopee Uni. Semua produknya original dan ada gratis ongkir. Juni Uni berjuang bersama Sobai Joni untuk menemukan produk polling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.